Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi pembahasan alur cerita The Legend of Skylord. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Xiao Chen yang terus-terusan mengejar para penculik Jiang Meng. Pada akhirnya dia pun berhasil mengejar Wu Peng yang sedang membawa Jiang Meng. Dan setelah itu pertarungan mereka berdua pun terjadi hingga pada akhirnya Xiao Chen berhasil membunuh Wu Peng menggunakan kekuatan jiwa dewa. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Xiao Chen yang merasakan bahwa tubuh fisiknya kali ini benar-benar sangat lemah, dia berpikir apakah di masa depan dia dapat menginjak surga lagi ataukah tidak. Dia teringat pada masa lalu dan pada saat itu dia sedang berada di dalam masa kejayaannya. Dia berhasil mengalahkan ribuan musuh dengan sangat mudah seorang diri saja. Pada saat itu ribuan musuh yang berhadapan dengannya nampak sangat ketar-ketir dan ketakutan ketika berhadapan dengan Xiao Chen. Namun dengan kekuatannya saat ini, dia sedikit pesimis apakah dapat menginjak tanah surga lagi ataukah tidak akan. Setelah itu, dia menyerang beberapa pohon yang ada di sana karena ingin mengetahui seberapa hebat dan kuat tubuh fisiknya kali ini. Dengan kekuatannya saat ini, sebuah pohon harus tumbang akibat serangan dari Xiao Chen. Dan kelakuan tersebut dilihat oleh ketua sekte api dan juga beberapa muridnya. Mereka berhenti di sana karena sangat terkejut sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Xiao Chen. Huoli kemudian bertanya, apakah Duan Siling telah mengutusmu untuk menangkapku? Setelah mendengar itu, Xiao Chen nampak sangat gembira karena dia ingin mencoba kekuatan tubuh fisik ini seberapa hebatnya. Dia bermaksud untuk menyerang mereka semua menggunakan tubuh fisik barunya. Wally segera memerintahkan muridnya yang bernama San Huo untuk segera menghadapi murid dari Akademi Ling Yun itu. Sementara Wally dan seorang muridnya yang membawa Jiang Meng kembali melesat melanjutkan perjalanannya lagi. Pada saat ini di dalam sebuah papilun, seorang tetua nampak sangat bersedih karena beberapa akademi tiba-tiba menyerang mereka. Ketua Duan Siling berkata bahwa memang semua akademi yang datang ke tempat ini berniat untuk menculik tubuh roh langit yang dimiliki Jiang Meng. Bukan hanya Huoli saja yang menginginkan Jiang Meng, melainkan masih ada Qingrao dari lembah Mihun dan Yue Qingbao dari puncak Shenjian. Tetua tertinggi kemudian bertanya, di manakah Jiang Meng saat ini berada? Ketua sekte Duan Siling berkata bahwa pada saat ini Jiang Meng sedang menjaga Xiao Chen yang dipukul sampai pingsan oleh ketua sekte api. Sementara di tempat lain pada akhirnya Xiao Chen berhasil mengalahkan San Huo. Huoli dan juga Ah Meng yang membawa Jiang Meng, mereka berdua langsung terkejut dan tidak menyangka bahwa murid biasa Xiao Chen mampu mengalahkan San Huo. Huoli kemudian memerintahkan Ah Meng untuk segera melawan Xiao Chen. Tetua tertinggi Akademi Ling Yun nampak sangat kesal dan marah karena ternyata sekte api berani berbuat arogan dan membuat kerusakan di Akademi Ling Yun. Ketua Akademi Duan Siling berkata bahwa mereka harus hati-hati terhadap Huoli karena dia sekarang sudah sangat kuat. Bahkan saat ini menurut kabarnya dia telah berhasil melatih teknik Dewa Api. Sementara di sisi lain ternyata Xiao Chen telah berhasil mengalahkan Ah Meng yang dikabarkannya murid terkuat sekte api. Huoli yang melihat itu dia sangat terkejut dan tidak menyangka karena dua murid kuat dia berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Xiao Chen. Xiao Chen berkata bahwa mereka berdua adalah murid yang tidak berguna.
Dan sekarang mereka berdua geng, yaitu Huoli dan Xiao Chen, telah berhadapan dan bersiap untuk bertarung alias baku hantam. Dan setelah itu pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi. Terlihat ketua sekte Huoli nampak sangat kesal dan marah karena tidak mampu untuk mengalahkan Xiao Chen. Tetua tertinggi Akademi Lingyun berkata bahwa teknik api yang dilatih oleh para murid di sekte api adalah teknik yang sangat kuat. Menurut kabarnya, mereka telah berlatih di gunung berapi dan mereka semua menahan penderitaan yang sangat luar biasa. Sebagian dari para murid yang tidak mampu menahan kekuatan api banyak yang mati dan hancur. Pada saat ini, ketua sekte api kembali mengekstrak lagi kekuatannya. Dan setelah itu, tiba-tiba seluruh wilayah tempat pertarungan dikelilingi oleh api yang membara. Serangan demi serangan terus-terusan dilancarkan oleh ketua sekte api, tapi sampai saat ini masih berhasil dihindari dan diblokir oleh Xiao Chen. Dewa Xiao Chen nampak sedikit kesulitan dalam bertarung karena kesadaran Xiao Chen biasa masih belum sepenuhnya hilang. Di alam bawah sadar, Xiao Chen biasa terus memohon kepada Dewa Xiao Chen untuk segera menyelamatkan Jiang Meng. Namun Dewa Xiao Chen berkata bahwa dia tidak ingin membantu Xiao Chen menyelamatkan putri Jiang Meng. Namun Xiao Chen terus memohon agar dia mau menyelamatkan Jiang Meng. Sementara itu di alam nyata, Xiao Chen tidak bisa melarikan diri karena terus diserang oleh ketua sekte api Huoli. Pada saat ini Dewa Xiao Chen sangat marah dan dia memukuli Xiao Chen yang tidak kunjung menghilang. Dan kejadian itu dilihat oleh ketua sekte api dan dia nampak bengong karena tidak mengerti. Karena menurut penglihatan Xiao Chen sedang memukuli angin. Setelah melihat itu, ketua sekte api segera mengekstrak lagi kekuatan naga apinya. Sementara di alam bawah sadar, Xiao Chen terus-terusan memohon agar Dewa Xiao Chen mau menolong Jiang Meng. Sementara di alam nyata, Dewa Xiao Chen nampak sedang menahan kekuatan api yang dikeluarkan dari naga ketua sekte api. Beberapa saat setelah itu Xiao Chen mengeluarkan lagi tangan iblisnya dan tangan iblis tersebut berhasil menangkap naga api yang dikeluarkan oleh Huoli. Naga api pun hancur dan membuat ketua sekte Huoli terkejut dibuatnya. Beberapa saat setelah itu kekuatan tangan iblis tersebut terus-terusan berusaha untuk menangkap ketua sekte api. Hingga pada akhirnya Huoli berhasil ditangkap oleh teknik tangan iblis dari Xiao Chen. Xiao Chen kemudian berkata bahwa kekuatan tangan iblis miliknya sangat tahan terhadap kekuatan api. Sementara di sisi lain, ketua sekte api segera mengekstrak kekuatan teknik gaibnya. Sehingga dia berhasil keluar dan lepas dari cengkraman teknik tangan iblis Xiao Chen. Selain itu, Xiao Chen juga sangat terkejut karena kekuatan Huoli tiba-tiba meningkat menjadi lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Setelah itu pertarungan di antara mereka kembali terjadi lagi. Beberapa kali berhasil ditangkap oleh kekuatan tangan iblis tetapi tetap Huoli berhasil melepaskan diri menggunakan kekuatan goibnya. Dengan pede ketua sekte api berkata bahwa kekuatan apinya tidak akan pernah terkalahkan oleh siapapun. Sementara di alam bawah sadar dewa Xiao Chen memerintahkan Xiao Chen biasa untuk mengendalikan tubuhnya. Mendengar itu Xiao Chen biasa sangat terkejut karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketua sekte api. Dewa Xiao Chen berkata bahwa dia akan bermeditasi terlebih dahulu untuk meningkatkan teknik pemadaman Taigu agar bisa mengalahkannya. Dan baru setelah itu dia akan bersedia untuk menolong Jiang Meng. Beberapa saat setelah itu di alam nyata Xiao Chen nampak kepanasan karena dia sudah berdiri di tengah-tengah kobaran api. Huoli kemudian melesat berniat untuk menyerang kepada Xiao Chen tapi dengan cepat Xiao Chen memerintahkannya untuk berhenti. Xiao Chen nampak sangat ketakutan dan berkata bahwa dia baru bertemu dengannya dan tidak perlu marah-marah kepadanya.
karena mereka tidak memiliki sesuatu masalah yang harus diselesaikan dengan cara bertarung. Namun ketua sekte api yang mendengar itu langsung menyerang secara terus-terusan dan Xiao Chen dengan sekuat tenaga mencoba menghindarinya. Dia berniat untuk mengulur waktu agar dewa Xiao Chen berhasil mengumpulkan kekuatannya. Hingga pada akhirnya Xiao Chen biasa yang tidak memiliki teknik seni bela diri luar biasa terkena serangan dari ketua sekte api dan membuatnya harus terkapar. Ketika ketua sekte api akan mendekatinya dengan cepat, Xiao Chen melemparkan kekebul tanah sehingga membuat matanya kelilipan dan dia segera melarikan diri. Namun ketua sekte api yang terlanjur sudah sangat marah terus-terusan mengejar dan menyerang Xiao Chen. Pada saat ini, di tempat lain seorang tetua kuat Akademi Ling Yun memasuki ruangan yang di sana terdapat Duan Siling dan tetua tertinggi. Setelah itu beberapa murid juga memasuki dan mengepung Duan Siling dan tetua tertinggi. Duan Siling kemudian bertanya sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh Tetua Pang sehingga mereka semua berniat menyerangnya. Tetua Pang berkata bahwa Duan Siling sudah sangat tidak berguna sebagai ketua akademi. Dan seharusnya yang menjadi ketua akademi adalah dirinya, yaitu Tetua Pang. Sementara di tempat lain, Xiao Chen sudah nampak tidak berdaya karena terus-terusan disiksa oleh ketua sekte api. Beberapa saat setelah itu, Huoli mengekstrak kekuatan dewa apinya lagi dan muncullah energi manusia kuat yang sangat besar. Setelah itu, pukulan yang sangat kuat menimpa kepada Xiao Chen yang sudah tidak berdaya. Akan tetapi, setelah itu tiba-tiba Xiao Chen berhasil menahan pukulan dari ketua sekte api yang membuatnya sangat terkejut. Karena ternyata geng, saat ini dewa Xiao Chen telah selesai dari meditasinya dan mengendalikan lagi tubuh Xiao Chen. Bahkan setelah itu Xiao Chen berhasil menyerap kekuatan energi api yang dimiliki oleh ketua sekte api. Ketua sekte nampak kelelahan karena kekuatannya berhasil diserap oleh Xiao Chen. Guntur penelan jiwa menimpa kepada ketua sekte yang membuatnya sekarang menjadi terkapar. Di alam bawah sadar, dewa Xiao Chen berkata bahwa sekarang dia telah mencapai tingkat ketiga dari teknik pemadaman Taigo. Sehingga sekarang kekuatannya meningkat lagi menjadi semakin kuat daripada sebelumnya. Saat ini dia juga bisa menggunakan teknik selepel guntur penelan jiwa. Beberapa orang murid Akademi Ling Yun datang ke tempat itu karena mengetahui pertarungan antara Xiao Chen dengan ketua sekte api. Mereka semua sangat tidak menyangka ternyata akademi mereka memiliki seorang murid yang sangat kuat bahkan mampu mengalahkan Huoli ketua sekte api. Huoli mengeluarkan kekuatan guntur penelan jiwa dan memerintahkan para murid yang ada di sana untuk segera kembali ke akademi jika tidak ingin mencoba kekuatannya. Sontak semua murid ketakutan dan menjauh dari tempat itu. Namun tiba-tiba ketua sekte api terbangun dan kabur melarikan diri menggunakan alam bawah tanah. Di alam bawah sadar, Xiao Chen memerintahkan dewa Xiao Chen untuk berjanji menjaga dan melindungi Jiang Meng dari bahaya kedepannya. Bahkan dia bersedia memberikan kesadarannya kepada dewa Xiao Chen setelah ini. Dan beberapa saat setelah itu jiwa Xiao Chen menghilang lenyap dan terganti oleh jiwa dewa Xiao Chen. Xiao Chen kemudian menghampiri dan mendekati dan kemudian menyentuh tubuh putri Jiang Meng yang terkapar tidak berdaya. Tapi tiba-tiba tubuhnya lenyap dan berganti menjadi seekor kodok dan membuatnya sangat terkejut. Terdengar tidak jauh dari tempat itu suara wanita yang berkata bahwa Jiang Meng telah menjadi miliknya. Jiang Meng adalah saya. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.